Hari Raya Nyepi sebenarnya merupakan perayaan tahun baru Hindu berdasarkan penanggalan atau kalender Saka yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Tidak seperti perayaan tahun baru Masehi, tahun baru Saka dimulai dengan menyepi. Tidak ada aktivitas seperti biasa. Semua kegiatan ditiadakan, termasuk pelayanan umum. Tujuan utama Hari Raya Nyepi adalah memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia atau mikrokosmos dan buana agung atau makrokosmos yakni alam semesta. Sebelum Hari Raya Nyepi, terdapat beberapa rangkaian upacara yang dilakukan umat Hindu. Di antaranya adalah melasti, tawur atau pencaruan, dan pengerupukan. Pada Pinanggal Pisan, Sasi Kadasa, tibalah Hari Raya Nyepi sesungguhnya. Pada hari ini, suasana seperti mati. Tidak ada kesibukan aktivitas seperti biasa. Pada hari ini, umat Hindu melaksanakan catur berata, atau penyepian yang terdiri dari amati geni, tidak berapi-api atau tidak menggunakan dan menghidupkan api, amati karya, tidak bekerja, amati lelungan, tidak berpergian, dan amati lelanguan, tidak mendengarkan hiburan. Serta bagi yang mampu juga melaksanakan tapa, berata, yoga, dan samadhi. Yang terakhir dari perayaan Tahun Baru Saka adalah Hari Ngembageni yang jatuh pada Pinanggal Pingkali atau tanggal 2 Sasi Kadasa bulan 10. Pada hari ini, Tahun Baru Saka tersebut memasuki hari kedua. Thank you.
Ngembak geni dalam bahasa Pali memiliki pengertian yaitu ngembak artinya bebas dan geni artinya api. Jadi ngembak geni bila dirangkai bermakna bebas menyalakan api. Dalam pengertian luas terbebas dan dapat kembali beraktivitas. Ngembak geni merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Pelaksanaan Hari Raya Ngembak Geni ini jatuh sehari setelah Hari Raya Nyepi. Pada hari ngembak geni, seluruh umat Hindu melakukan sembahyang dan memanjatkan doa kepada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa dengan permohonan agar pada tahun baru Saka diberikan kemudahan, kebaikan, dan kembali menjadi manusia baru yang bersih juga suci dari segala dosa-dosa di masa lalu. Thank you.
selanjutnya dalam Ngembageni juga dilakukan Dharma Santi dengan keluarga besar dan tetangga. Mengucap syukur dan saling maaf-memaafkan satu sama lain untuk memulai lembaran tahun baru yang bersih. Inti Dharma Santi adalah filsafat Tatwamasi yang memandang bahwa semua manusia di seluruh bumi sebagai ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa. Hendaknya saling menyayangi satu dengan yang lain, memanfaatkan segala kesalahan dan kekeliruan.